jangan lupa klik tombol subscribe agar selalu mendapatkan informasi video-video terbaru kami. Lalu klik like, klik bagikan melalui akun-akun media sosial Anda, sehingga orang-orang yang Anda cintai juga mendapatkan informasi dari video ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Metode Adjani, belajar membaca Al-Qur'an dari nol sampai mahir. Jilid 2. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan metode Adjani. Kita sudah pada halaman 26 jilid 2. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membaca harokat berdiri. Setiap ada harokat yang berdiri, ini harokat yang biasa, ini harokat yang berdiri. Cara membacanya adalah dua ketuk atau dua harokat. Panjangnya sama seperti ketika fathah yang biasa bertemu dengan alif. Jadi dua ketuk atau dua harokat. Contoh, saja, saja, yang di bawahnya. Ini ada harokat berdiri, cara membacanya sama seperti harokat biasa bertemu dengan alif. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa setiap ada harokat fathah bertemu dengan alif, maka dibaca dua ketuk atau dua harokat. Mari kita mulai. Anda bisa mengikuti setelah kami contohkan. Saja, saja, salat, salat, fahada, salat, zakat, ula. U dua ketuk karena dumah bertemu dengan wawu sukun. La dua ketuk karena harokat berdiri. Wa ila, saja, akhirat, wa asa, wa sa'a, nasara, salamun, kadzalika. Bagian bawah 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Sebagaimana biasa, Anda bisa mengacaknya untuk memastikan kemampuan membaca Anda. Mari kita lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu halaman 27. Idza talaha. Za dua ketuk karena ada fathah bertemu alif. La dua ketuk karena harokat berdiri. Ha dua ketuk karena fathah bertemu alif. Pastikan Anda membaca sesuai dengan makhraj dan panjang pendek sebagaimana yang sudah diajarkan. Iza talaha, wasa'alaha, wa kafa bina ala hunin ala ta'amin idza jaa. Ini harusnya 6 ketuk, namun karena belum dibahas jadi kita sementara dibaca 2 ketuk. Fanadhiratun baladan aminan wa alamatin wa walidin wa Musa la yamutu idza saja bi'a
ma tahaha kama amana wa ma qala wa kadzalika. Kalaupun Anda belum lancar, Anda boleh mengejanya seperti wa ka za li ka. Diulang sampai Anda mampu membacanya sampai lancar. Wa ka za li ka. Fathah a, kasrah i, dhammah u, fathah berdiri a, fathah a, fathah berdiri a, kasrah i, fathatain an, kasratain in, dhammatain un. Pada bagian bawah juga harus Anda baca. Demikianlah pelajaran kita kali ini tentang harokat berdiri yang dibaca dua ketuk. Selanjutnya kita akan belajar harokat berdiri pada huruf H. Sampai berjumpa, insya Allah kita bisa. Amin. Allahumma zayyin bil Qur'ani lisani wajammil bihi wajhi waqawwi bihi jasadi وثقل به ميزاني وارزقني حق تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار. Metode Adjani, belajar membaca Al-Quran dari nol sampai mahir.